pelantikan dan pengambilan sumpah wisudawan-wisudawati program profesi nurse oleh Persatuan Perawat Nasional Indonesia didampingi oleh rohaniwan. Wisudawan-wisudawati program profesi nurse dimohon untuk berdiri. Kepada yang terhormat Ibu Nurse Sutianawati Sarjana Eskep FBOMed, kami mohon kesediaannya. Kepada rohaniwan dimohon untuk berdiri di sisi kanan depan wisudawan-wisudawati berdasarkan agama. Mohon semua yang berpersinar mengikuti sumpah perawat. Sumpah perawat. Saya bersumpah bahwa Saya akan mengabdikan hidup saya Untuk kepentingan kemanusiaan Terutama dalam bidang kesehatan tanpa membeda-bedakan kesukuan, kebangsaan, keagamaan, jenis kelamin, golongan, aliran politik, dan kedudukan sosial. Saya akan menghormati setiap hidup insani. Sepanjang daur kehidupannya, saya akan mempertahankan dan menjunjung tinggi martabat profesi keperawatan dengan terus menerus mengembangkan ilmu keperawatan. Saya akan merahasiakan segala sesuatu yang saya ketahui. Karena pekerjaan dan keilmuan saya sebagai perawat. Kecuali jika diminta keterangan untuk proses hukum. Saya akan senantiasa memelihara hubungan baik. Antar sesama perawat. Saya akan membina kerjasama sebaik-baiknya. Dengan tenaga kesehatan. Dan pihak lain. Dalam pemberian pelayanan kesehatan. Saya akan tetap memberikan penghormatan yang selayaknya. Kepada guru dan pembimbing saya. Saya ikrarkan sumpah ini. Dengan sungguh-sungguh dan dengan penuh keinsyafan. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan kekuatan kepada saya. Pengukuhan sumpah janji wisudawan-wisudawati program profesi nurse oleh rohaniwan diawali oleh wisudawan-wisudawati beragama Islam oleh Bapak Dr. Andes Haji Nyaktin MM. Kami persilakan. Khusus yang beragama Islam, tolong dengarkan dan pedomani satu firman Allah dalam kitab suci Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 77. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yastaruna bi ahdillahi wa aymanihim tsamanan qalila ulaika la khalaqa lahum fil akhirah wa la yukallimuhumullahu wa la yanzuru ilayhim yawmal qiyamah wa la yuzakkihim wa lahum azabun alim. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang memperjualbelikan sumpah-sumpah mereka dengan nilai yang sedikit, mereka tidak mendapat pahala di akhirat, dan Allah tidak akan berkata-kata dengan mereka
dan tidak akan melihat mereka pada hari kiamat, dan tidak akan menyucikan mereka. Bagi mereka adalah siksa, azab yang sangat pedih. Tolong ulangi yang saya ucapkan. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bahwa saya akan melaksanakan tugas dan tanggung jawab. Akan melaksanakan tugas dan tanggung jawab. Sesuai yang saya ucapkan tadi. Sesuai yang saya ucapkan tadi. Semoga Allah memberikan kekuatan. Semoga Allah memberikan kekuatan. Dan kemampuan kepada saya. Dan kemampuan kepada saya. Amin. Wisudawan-wisudawati beragama Kristen oleh Bapak Herman J. Padis, S.T.H. Kami persilahkan. Wisudawan-wisudawati beragama Hindu oleh Bapak Ibu Sri Madhu Mudana S.A.G. Kami persilahkan. Bagi sekalian beragama Hindu, kami setelah mempersembahkan pada pemerintah maka sebuah tersebut akan saya lakukan untuk satukan satu bagi Ibu dan Ibu yang sekat memastikan. Huang tak sat para mawisisa Huang rahpat astu inama suatu Kuamat mutakwat musdawam suahu Kuam kesam musdawam purno inama suahu Kuam seri pas ketempat Kuam siri yang membawantu Supa membawantu purna membawantu Om yang ini Tuhan yang Maha Esa yang bersemayam di setiap hati insani sebagai paramatman yang selalu membimbing, menuntun dan menerangi jalan hamba. Hamba yang disumpah memohon anugerah darimu di dalam menjalankan tugas sebagai tenaga perawat dapat hamba laksanakan dengan baik berlandaskan satyam, siwam, sundaram, kejujuran, kebenaran, kebahagiaan. Om Santi, Santi, Santi. Om, semoga damai di hati, damai di dunia, damai selamanya. Penanda tanganan naskah sumpah janji oleh perwakilan wisudawan-wisudawati dan Ketua Stikes Jakarta beserta Kepala Jurusan Keperawatan disaksikan oleh PPNI kepada Bapak Profesor Dr. Dr. Dias Listrias, M.Ph. dan Ibu Nurse Nedrawati Zalis, S.M.Ph. dimohon kesediaan. Agama Islam diwakili oleh Nurse Supar, Sarjana Keperawatan. Agama Kristen diwakili oleh Nurse Rinca Novita, Sarjana Keperawatan. Agama Hindu diwakili oleh Nurse Gusti Agung Sri Supati, Sarjana Keperawatan. Penyematan pin dan penyerahan buku kode etik PPNI secara simbolik kepada lulusan nurse oleh PPNI kepada Nurse Dewi Wijayanti, Sarjana Keperawatan, dimohon untuk mempersiapkan diri. Kepada Nurse Kristianawati, S.Gov. M. Biomed, kami persilahkan.
Kepada wisudawan-wisudawati, dipersilakan ikut menyematkan PIN PPNI. Persembahan lagu Mars PPNI.